Saudara Wakil Gubernur Riau, Brigjen Edi Natar Nasution, mengucapkan tahniah hari jadi ke-238 Kota Pekanbaru dan berharap kedepannya kemajuan di Kota Pekanbaru semakin bisa dirasakan bersama. Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution mengucapkan tahniah untuk Kota Pekanbaru yang ke-238 tahun. Dengan usia yang cukup matang ini, dirinya berharap ke depan kemajuan di Kota Pekanbaru semakin bisa dirasakan bersama. Dirinya menambahkan kemajuan Kota Pekanbaru ini juga merupakan rasa tanggung jawab bersama dari semua elemen masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pekanbaru. Selain itu, perhelatan HUT Pekanbaru ini akhirnya dapat dilaksanakan setelah 2 tahun belakangan berada di dalam kondisi COVID-19, dan di tahun ini peringatan Hari Jadi Pekanbaru dapat dilaksanakan. Dan hari ini kita melaksanakan peringatan hari jadi ini tentu dengan luapan kegembiraan. Meskipun demikian, walaupun katakanlah COVID ini sudah sangat menurun, kita juga tentu tetap harus waspada. Karena bagaimanapun kondisi-kondisi di luar sana pun mungkin perlu juga untuk kita pelihara bersama-sama. Ini kan di hari jadi Pekanbaru, Ketua DPRD Jabar, PJ Wali Kota Jabar, nah harapan dari Pemkot dan juga tempat seperti apa? Ya tentu kita berharap bagaimanapun pejabat-pejabat baru ini melakukan satu upaya-upaya bagaimana Kota Pekanbaru ini ke depan bisa menjadi lebih baik. Saya punya keyakinan bahwa siapapun yang ditunjuk pada hari ini itu adalah orang terbaik yang bisa melakukan lebih baik. Narkomala Andika dan Hermansyah melaporkan.